Wakapolda NTT Brigjen Pol Johannes Asadoma hadiri acara pernikahan unik di Desa Kopidil, Kecamatan Kabola, Alor, NTT. Kedatangan Wakapolda NTT ini juga didampingi oleh Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi. Resepsi pernikahan Arka dan Lucy ini terbilang unik. Pasalnya kedua mempelai menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu khas khusus Kabola Alor. Sementara arak-arakan pengantin dilakukan oleh perpaduan sanggar yang didominasi orang lanjut usia dengan berpakaian dari kulit kayu. Kedatangan Wakapolda NTT bersama rombongan pun langsung disambut tarian khas daerah serta diminta untuk memasuki arena tarian Lego-Lego khas Alor untuk berbaur bersama warga lainnya yang juga berpakaian kulit kayu. Wakapolda NTT mengatakan pernikahan ini merupakan sebagai bentuk kontribusi sosial kedua pengantin terhadap pelestarian, pemberdayaan, serta promosi budaya daerah. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail, Tribrata TV. Salam Tribrata.